Selamat sore, ini sebuah kerangka layang celepuk ukuran 1,5 meter. Ya, saya akan jelaskan sedikit. Yang penting suka-suka kita sebenarnya kalau udah bikin layang celepuk tuh ada yang pakai bantang. Bantang ini sih saya bilang bantang lemet. Kalau ini bantang lemet ini suka-suka kita kalau udah dipasang maunya panjang atau mau pendek seperti ini, ntar ditambahin kainnya agak lebih panjang biar bentuk sayap. Oke, mungkin saya akan jelasin mulai dari sini. Nah, ini namanya bantang untuk kepala. Ini kepala layang burung hantu. Ini kuping. Ya, ini yang di tengah ini ntar bisa jadi sayap. Ini namanya pinggang. Ini bantang pinggang, usahakan bikin di tengah keras, di sini agak menyamping, sini agak nipis, soalnya biar bisa layangannya tuh biar mau goyang di atas ya, halus. Ini bentuk ekor. Ini bentuk ekor, untuk ekor juga usahain panjang sini biar seimbang, ntar naiknya seimbang. Ekornya tuh dari bantang tengahnya tuh usahain panjangin. Pertama start di sini dulu, cari bantang tengah dan bantang lemet. Kalau orang Bali sih bilang bantang lemet ya bantang yang setengah lingkaran ini. Ikat dulu ini sama ini sampai situ, kembali ke bawah, ikat pinggang ya, kasih udah jarak sekitar ini sih suka-suka hati aja, kasih jarak sekitar, mungkin tergantung layangan juga, kasih jarak sampai 15 cm mungkin atau enggak, yang minimal 15 cm. Habis itu pasang ini, ikat ini, terus pasang ini, pasang ini. Habis itu kita satuin, usahain seimbangin biar pas kiri kanan, lubang di sini juga pas. Habis itu bikin tali, tarik di sini sampai ujung pinggang. Habis itu bikin, kalau udah pasang keduanya baru pasang ini. Habis itu ini, dan ikat di sini. Nah, bikin dah tali untuk biar bentuk kuping. Ya, pasang kedua hampir sama. Ya. Kalau udah jadi kayak gini, udah tinggal dikasih kain aja, tinggal kita test drive dah. Kalau kalian senang video ini, silakan di komen atau di subscribe ya, ingat di subscribe ya biar channel ini makin maju. Kalau banyak like, kata 1000 like, ini saya akan bikin yang lebih besar lagi. Dan jangan lupa di share, hidupkan lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Selamat sore ya.